Oke. Kayaknya di propel. Umur saya ketika bisa meteng. Ya, karena seni. Kenapa zaman kupluan? Seni nih Pak, betul gak? Lebih. Seni kok dilarang. Islam kan menang ngeker pulang. Hidang mudar lah. Pak Lurah, kalau dirikan di Lampung, di tempat kita, Kidung Sunan Kalijogo, dan saya meragati juga. Enggak hanya saya dukung kan Amin. Apa artinya dukung kalau enggak dibantu Pak? Namanya didukung, cok lu. Dukungan enggak kena gitu ku semen. Halo. Halo. TPA di sini saya dukung. Halo. Kadang-kadang saya doakan dungo ki sakwise berbuat Pak, aja dungo tanpa berbuat ge mleh lambemu kerja baru berdoa. Allahumma amin. Bantu bantu berdoa. Salat baru berdoa. Allahumma amin. Ora tau salah tok dungo lha sampe nyonyor lambemu ora mandi lah goblok. Dungo ya Allah, mang paling rezeki sing kakah Gusti blek tulu. Tangi dungo neh terus wah. Telung bulan ngene. Aja meneh kok bondo bojoe minggat ya. Ayo ngono. Halo. Doa doa, tapi setelah kita berbuat, Allahumma. Dan doa itu sesuaikanlah dengan perbuatan lo. Jalur rezeki sing oke, megahe sing pateng. Jalur swarga, libatah sing tregep. Ngono kuwi. Poso semangate nek seminggu kok njaluk swarga. Alah, alah, alah. Alah. Ayo ngomong ya, Ida. Malang terik banget. Ayo ngomong kowe. Ya Allah, muga-muga kula njenengan paringi hidup yang sakinah Gusti. Sing wedok pateng nyemangat nih wong lanang. Oke? Okay? Wong wedok pinter memberikan support suaminya. Itu wong wedok. Aja wedok nglintuk. Wes. Alah. Yo wajar elek ngadep lintuk wajar. Pasan sing ngayu kok terus keproh. Ngaji becek kayak pramugari ngacake gowo tas becekmu iki lho pira becekan 20.000 tas e gowethi mamake kuwi ibuke nggih mbok mrene gak ibu ibuke kan lojak nih kanca ndek kanca teng Sumeragung Sumeragung lho pundi kanca Hafidan Quran. Ibu ini hafid Quran, tapi tidak omongi. Hati-hati orang hafid Quran. Jangan sampai tidak Quran nih kamu. Kalau sampai hafid nggak Quran nih, hafidmu akan menjepitmu tak ono ya. Mulane wangi saya ini. Gue cek yang luku, kotas kodi. Nes neng gue mobil teraku tak diri atas. Becek biru main, selangkung. Tase balik ke dan becek selawai aku gak ngeternik minggu tasak ini ke Cina langsung balik jikut duit nih becek seket nah anak seket cukup koper nih kan lo ayo lo mau ini ngaji beh becek yang lo ngilu aja sama mutawai deh lah kok omah ya Allah kaya kapal budak sing wedok budal becek sing wedok budal ngaji sing lanang salat golek sarung ora ketemu golek kupluk ning ngisor sempak wong wedok dingin rasane ngenges ngono kuping kuwi
kapok wajahnya ayu ini kaya ngono budal ngaji lah kok ngomong pak, kok sayurnya dengar karena aku tak tublok nih batu ewu konek sore ngomong mebite lega kaya kaya pak puguh lah kok ngomong mebite ya malah jadi joy halo inilah para bapak dan para ibu bahatam dosa itu mengapa di surga dosa bahatam itu dirayu oleh Siti Hawa maka tolong istri jangan hanya pandai merayu wong lanang ngarep koyo ngopo gagah nek dirayu wong wedok kepleh alah sampean ngendan walura alah zaman kita tak bulu rah goblok dadak alah ora apa lho batam lho dirayu mbah awake iso mudel buah kuldi tenan Allahumma dengan dosa melanggar larangan Allah maka Mbah Adam dikeluarkan Mbah Adam ditokkan dari surga kenapa? Kenapa dia pernah ditokkan? Kata Allah jam surga bukan tempat orang dosa berhubung kamu sudah dosa kamu saya ponis ke dunia kok di dunia? Gusti, dunia lah tempat dosa maka aja dume sampean pak tetep di dosa sampean tetep di dosa dunia ini tempat problem ngerti problem problematika itu datang pergi di dunia ini masalah problem itu pak manusia yang sukses di dunia ini bukan manusia yang gak pernah ada masalah tapi manusia yang sukses di dunia manusia yang bisa merampungkan masalah ingat itu halo bojo siji masalah bojo loro masalah bojo telu tansoyo bojo papat hujan masalah wes lah hasil yang ngomong bojo siji masalah jangankan kok siji orang di bojo itu masalah ayo di bojo bojo ronde ayo ngomong halo masak dewe, mangan dewe masalah enggak? Apa mana turu dewe, masalah enggak? Lho aku ditinggal ibu ini seminggu rewang entek bantal telu jebol kabeh begitu aku ngaji telung dina ora balik alah ngomah kloso entek mbok di mamah karo mamake bae. Wedok iki wah masalah dhewe iki. Mulane ora usah sok ngomong wong wedok sing gak nipu juga kan tenan ngomong. Alah penak dhewe. Ora nduk kewajiban apa-apa. Ora tau mbane lapake wong. Ora tau masake wong. Masalah kuwi iki modusé wong urung payu wae. Alah turu dhewe iki masalah. Apa maneh nek wis ngomong dhewe? Mau gak mau dukun yang bertindak. Betul gak? Nah, dhewe masalah. Mengapa? Karena di dunia apa? Sampe duwe anak siji masalah apa? Masa anak loro masalah. Anak papat masalah. Maka walaupun banyak anak gak masalah gak apa manak terus. Halo. Apa meneh zaman saiki? Teh. Anak ya ra enak sing ra nakal. Di mana anak itu gak nakal mesti penyakit. Wis sikile dengkeng, wetenge blending. Rambute ya arang-arang jegrak-jegrak abang. Iya. Kopoan meneh.
arek iki dadapan. Kuwi mesti gak nakal, Pak. Kon nakal piye wambekane angel. Arek iki pan nakal berarti sehat. Allahumma. Itu, Pak. Dunia ini tempat masalah. Lah sampean ngamal nakal ojo gak manak meneh goblok. Kuwi bapak ini ngomong. Mae anak leren ae lah. Dateng apa? Anak loro ngisin ngisin. Bapaknya tukang yasinan, anak dua. Mungkok. Halo. Hah? Ya Allah, rasa anak ya mae. Mamae nyauri, ya ra apa-apa pae, tapi aja gampang putus asa. Yen jajal si tongkat. Bapak nyauri, oke. Metu nek. Halo. Saiki masalah-masalah iki teko lunga, Bang. Penyakit teko lunga. Jenenge bocah iki saiki aja meneh kowe wis metu jeneng wetenge nak kali ra umum. Masyaallah. Lah nek dalan asline metu kene. Megene to bayi iki. Iki lho nganggo dalan. Lewat kene. Lewat wedhus sak kandang tek. Tapi ayo kita selesaikan masalah yang ada. Kalau punya anak nakal, Pak, ya diterkewelin TPA. Halo, Ma? Aman serane koling. Dulu kan koling ada. Udu koling. Berarti ngapa nih ini? Oh, lele. Serane kiai sepanjang desa itu masih ada kiai, Pak. Gak ada anak nakal gak rampung. Santri ini kuloni ku tatokan kabeh, Pak. Mantan toak, mantan mukok, nyatane rampung. Banyak Pak Lurah santri rong dino telu ne cik mukok nang pondok. Blek. Blek. Kadang sebulan bareng dia enak sing mukok eh. Ngadus sih tak dosi ya. Wis ndang salat. Malah muni aku salah kok ngono. Kan kiai lek ngono yo. Mari tak adus ya salah. Aku salah bayi ngono gitu. Lah bupati kalau aku ngomong nggih mboten lha kok santriku aku salah ta ya. Lho kok ora jamaah. Lho terus sampean marah itu. Iso aku ngopo bareng-bareng. Ngono. Cah iki lho keplek iki. Lah jan kowe mau salat tenang rekang. Subuh wae wae. Heeh. Papat lah. Ayo sing muka iki aku. Cekal lah jungkir yang bimbang ya. Metu ke jerindi ini. Nah malah ngomong ikan jane gue salah dulu gue jerindi ini lho lah ya gue salah nyapa ngurus dulu siap 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 bilang rekanan ya loro lah gue ini goblok lah lho aku lho jawab papa teh cekal jemprong yang bimbang kok gue jawab loro lho. Oh, pengen selamat jawab pon nem, oh buk dan nemen pokok ini. Tapi tak terateni, saya nggak pernah mundur selangkah. Tapi nyatanya sukses baik. Saya ini serbanan mesiso. Dah ilah ilallah, dah ilah ilallah. Ngimam yasin mes apa? Lu mau mes pase? Solat mes Allahu Akbar. Soal khusuknya aku lalu khusuk ini manggilnya yang ngerti, siapa ngerti? Iya enggak? Lo kiai-kiai ini apa mesti khusuk? Anteng mesti, tapi belum tentu khusuk. Yang imamnya mesti anteng, Pak. Soalnya mau jadi tabuk makmum. Yang imamnya orang eseh, jatuh sekarang. Mesti Allah, Allah. Biasanya selatan ikul huru sabi hisma wajahmu kok tengah-tengah wali usah bikis mantan-tenofa hadis
Nah, subhanallah, dunia ini tempat masalah, dunia ini tempat fitnah. Maka Allah yang dipercaya untuk menghuni dunia hanyalah manusia, karena manusia diberi bekal yang cukup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma, Allahumma, diberi fasilitas yang luas dan makmur oleh Allah ta'ala. Satu, agama. Agama adalah fasilitas yang paling subur bagi manusia. Dengan agamalah manusia selamat dari dosa. Amin. Allahumma, dengan agama manusia selamat, Pak, dari dosa. Bukan enggak punya dosa dan selamat dari dosa. Halo. Nah, agama yang bisa menyelamatkan dosa seseorang, agama yang dipatuhi, yang ditekuni, enggak dimiliin doang. Ayo ngomong. Islam telah KTP, Cok. Islam medeng kudunge, Cok. Patuh enggak? Halo. Patuhilah agamamu masing-masing. Jangan matuhi agama orang lain. Silakan berbeda. Dunia jangan dipaksa untuk sama, Pak. Dosa sama maksa. Dengan perbedaan di dunia ini kekuasaan Allah. Jangan gemen-gemen sama. Begitu partai, Pak, jangan dipaksa untuk sama. Pemilu jangan dipaksa untuk sama. Karakter manusia jangan dipaksa untuk sama. Halo. Agama banyak macam ragamnya. Sedangkan Islam aja banyak macamnya. Ada LDI, ada apa itu? Mbah aku raloh tuh teku. Pokoknya enek Muhammadiyah enek Pak. Apa kaya? Wahabi enek. Salafi enek. Apa aja ngupeni kono? Goblok. Kudu tahu mbok upeni. Upenilah milik kamu masing-masing. Upenilah orang dadapan ini desa yang kamu tempatin ini. Enggak usah ngupeni sumber aku. Goblok apa kowe? Halo, nang dadapan rondo ning cakruk sumber aku. Iki jane piye to gene? Enggak beda dengan agama itu, enggak beda dengan ladang kita. Ayo kita upeni ladang kita. Enggak usah ladang orang. Ladang setengah hektar bongkar buruh terus gede wong terus loh. Terus loh. Ora lebur ora roh. Bojone dhewe nek malah ngopeni bojone wong. Tekuni bojone dhewe, ojo nebuni bojone wong. Benjut wingo. Bojo kulo elek lho, Pak. Diragati lah, oke? Nggih. Dadi matane kira, kok ana kecemplung. Kurang semok disemok kuwi. Delon mamak iki. Wah, delok panura apa? Bojoku kuwi panura. Kuwi tiap tahun tak undang tukang propel Bandar Lampung. Lha nek iso sampean putus. Le propel piye iki? Lucir Basuki mau bio lo dunia ini, betul enggak? Mengapa TPA ini hebat? Diragati, apalagi ini di keramik. Kok, dindingnya ini di keramik sini. Dindingnya ini lo, pun-pun batokmu. Jawab pun mau ditarik. Jajal, ini terus dipikir sing api, dicat sing api, semprot sing api. Di dindingnya di keramik, dicorek warek, bersih gampang. Diragati desa di hadapan ini dilihat bisa indah bila mana sampean ragati. Wis jajal. Aja ngesak nyelangi manungsa, enggak mampu manungsa. Sampai piro manungsa dunyane yang ki ragati desa dadapan. Nalah, minggat rong bulan ini. Pak lurah komendannya, kita semua yang punya beban untuk meragati desa tercinta ini. Aja mek ditelak itu, Pak, desa ini. Golek ning kene, nelek ning kene, nyekek ning kene. Kon dandani ra gelem. Halo. Terutama diamankan, dinyamankan, dirukunkan. Allahumma. Walaupun agama lain, walaupun batere lain. Piye to jane iki? Nduk dunya
sing rukun karo tangga najan tangga wingi milih liya Allahumma amin dunya sing rukun karo tangga najan tangga agama liya swarga neraka ben disangga ngene ngono nduk donya butuh tangga ya muhe minu ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil isin ulai, ya mana api kuno ya lah, ya Allah, neng dunia perlu tangga, arep selamatan sing diceluk ya tangga, neng dunia perlu tangga, rande duit sing kampil utang, ya bisa utang. Harum digawe sing disambati ya tangga ya Allah huh? Halo halo kowe mantu sing nempoh ya tangga sunek mati sing ngedusi ya tangga mula ya sing rukun karo tangga tangga ya muhe minu ya salam salimna wal muslimin lin nabi ning jolali menungso urip akeh butuhe mula ora cukup mekur salat wae halo pengen bojo manut akeh rakate oke pengen anak saleh salehah akeh dia yane nyalon DPR akeh entee halo kula nek sing nek wis dadi ayo dimanfaatke Allahumma amin ya muhe minu ya salam salimna wal muslimin bi khairil anam wa bi ummil mu'minin pengen sakinah akeh rakate pengen duwe musala api akeh rakate pengen sing lanang semangat akeh ragate mulanduk dunya cok lali nyambut gawe Allahumma ini sing pateng-pateng mudik cocok juga nek sing lindung doha lah ya ya halo 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 ya muhe minu ya salam salimlah wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin nah islam itu angkeh warnani
mulo juk gampang nyalahke liyane. Silakan Islam mbok umbul-umbulke, ning jangan menjatuhkan Islam lain. Aman dunia kok. Halo. Silakan bela partaimu, tapi jangan jatuhkan partai lain. Silakan sampean cekel akidahmu, tapi jangan sampean menjelekkan akidah lain. Halo. Ini wong wedok macam ke bu ditutupi ke mata ni, enak enggak sok kan? Orang sambok lo nawi, orang satu orang rambemu lah. Halo, singkin nutupi kilo tunggu domu, kudungi dewe lo wi, apa? Sing ditutup, yo enggak nyelih matamu. Ngopo kowe sing resek? Biar aman dunia, Pak. Ngene Ramadan ngene sing ora poso, aja diseneni, aja dirasani, aja dilono. Kuwi gak poso, kuwi cangkeme dhewe sing mangan. Enggak nyelih cangkemmu kan? Halo. Ben gak ngurangi ganjaranane poso sampeyan, aja gampang ngelokno wong sing ora poso. Aja dumeh lah. Halo. Sing sehat lah dadi wong iki. Bene LDI, bene kono-kono. Tur dulur-dulur LDI, dulur-dulur liyane, aja ngarep-ngarepne lah. Nek aku ngibadah. Mosok yasinan lu karone. Piye to iki? Mbok ngarepne wong gaplek kan. Pengen sawat balak pentol. Dikir kadang-kadang dibitnah nih, gue singgarane munek-munek buat tangi lho pak. Selamat tangkal, jangan nih kubur jadi musrik kipi jadi. Nih gue ingkuh surat dalam jarak kubur pak. Positif kau kubur akan jarak nih kowe. Gawa kembang atau kau yang mungkin. Gue turu diwuri-wuri batuk buka rumahnya. Malah semakut weh hati-hati bulan ruwah ini mengalih kubur ngenteni tekamu kapan nek gua patekah karo kembang Allahumma patekah ini jodohnya kembang ora gabah goblok gua kembang dulu nih emang kan gua gabah apa hehehe apa punggahan makanya selamat deh menunggu ini aja lah Wali Songo ae sampean siaro setahun pindho, mbok muni nguritan pisan e ora. Lah aku dadi mbok murip neh nyolok matamu. Memang aulia tis'ah itu di sana banyak berkah, Pak. Tapi jauh lebih hebat sampean enggak lali karo makome pertapanmu, mbok pakmu. Diselamati pak halo jaman biyen ki wong melarat melarati wong cik kuat gak ingkung saiki sore ini pitik diketoki halo dicuwili dhewe mesakne sing ngedum iki lho mbok sapi mbok ingkung sanggup ya kadang ceker dingengeng padahal ini diutuh nih kuis dikili bengke melaku lembok jipo ngerak tekonggen diwesuwi bengke mabur mbok potel mbok bening leh ndak saya dikatot nih bengkonggen nih mbok ketok tak mbok bening karo kol akhirnya ingkungnya mek ulah kulik karo tujuannya ngomong saiki kaya ngomongi ngomong ini DPR korupsi dilalak nih apa gue gak korupsi pikir nih kuiton barang nih nah ya saiki sore ini ngingkung ke utuh ya Allah kiai-kiai bian di mas agar ada poso kebeh upak puli ngulanang kiai ini gak widik bes gitu bayu pak puli di pepe ni saya ki helpi tengah ramai nak mangan lo lupa apakah ini sama
bebaskan Pak naluri sesepuh hancur dari dunia. Ayo terus terus. Naluri nenek moyang kita yang itu enggak bertentangan dengan agama, bahkan disunahkan oleh agama, sampai menghilangkan, sampai menyiapkan gara-gara dunia modern. Teruskan. Barokah akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ayo selamatan. Selamatan. Ayo Allah. Kulo nate Pak Lurah ditakoni Islam tapi akidah lain. Pak Yai. Ngopo nyelameti wong mati niku kok dadak enten 7 dino, enten 40, enten 100, enten setahun, terus 2 tahun terus nyewu. Niku jane pripun napa enten kok idae kaya? Enggak enek, Pak. Lah kok dinyangi kaya ngono? Lah nek kon bendino ya mlarati. Aku yo ngono nek nyawi. Mulane diganggang. Piye iki? Bendino nganti wong mati kere lah. Ada pertanyaan juga, apa dongane kira-kira teko? Slametane iso teko, Pak ya. Lho karek ndelok sing dislameti. Aku ngono ya. Nek sing dislameti iki kuburane cetek dinteni wae sedina rong dina. Nek sing didongake iki ning Jawa ya 15 dina. Ditunggu wae. Nek dongane iki ora bali mesti teko. Nek gak teko kan bali. Banyak tak amun. Bener juga kiai ini. Halo. Piye dongane mboke yo ora oleh. Jelek ra teko. Wong kirim pulsa e teko. Teko yo. Kowe dikirimi bojomu ning Malaysia teko enggak? Teko, piye-piye. Teko, teko. Ah. Ngono kadang-kadang yo akeh sing gugu lho. Dunia perpekoan kok yo ndibono. Ayo pikir. Ayo pikir. Bulan ruah ini ada kaitannya dengan agama tadi. Karena bulan Sya'ban ini dinamakan Sya'ban, maknanya beberapa cabang. Cabang apa? Cabang perilaku. Sampai di kelakuan lele, sampai di kelakuan api, dicatat semuanya oleh malaikat Rakib dan Nyatib. Di buku induk kamu, buku induk tulisannya ini. Herman. Buku Haryanto. Kolil. Lalu orang telung gue lo jenis liane orang. Ya ini mau sama jenis liane. Ali Murtado. Aku ada neng Sukorejo jadi dia. Lu jadi apa Sukorejo tuh? Lah. Masa tu panggil aku katrok lu gitu. Halo. Nah, aku serong-rongnya akhirat. Jadi dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebiji tembakau perbuatan jelek sampean akan menemuinya. Sebiji bibit bayam sampean berbuat baik akan merasakan nikmatnya. Udahlah. Menungso ngunduh wong panggawe. Hati-hati Pak Mbah. Dicatet cuman. Satu tahun catatan itu mau enggak mau buku induk sampean penuh. Nah, bulan Sya'ban inilah akhir Sya'ban mulane diarani bungkahan, bukumu diunggahke dengersane Allah semenata. Kelakuan manusia setahun tiap-tiap bulan Sya'ban dikumpulkan. Disetorkan terhadap Allah Ta'ala. Enggak kalah pentingnya santri juga haflah Sya'ban. Semua pelajaran Iqra juz 1 sampai 4 tes karo guru ini. 1 sampai 6 di tes karo kiai ini. Hafalan dari Al-Hakumu Takathur sampai binas tes karo kiai ini. Sya'ban dikumpulkan. Nanti di sana diperhatikan.
buku sampean itu nanti nilainya akeh api opo akeh lee. Ini bulan Sabar. Dan nek akeh lee pak. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah. Wa amma manapun utawi wong khaffat kang enteng apa mawazinuhu timbangan ngamal apike wong abot eleke iku pak umuhu monggo utawi panggonane wong iku hawiyatun neraka hawiyah. Na'udzubillah min wa ma'adraka mahiyah, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka bagaikan intan, bagaikan timah yang dibakar oleh Allah SWT. Kaya dene timah dibong cemplung ke pak boh. Lho kenek nyonya utis e panas e ra umum kok nyemplung ning timah. Dengan inilah sampean untuk apa berbuat jelek di dadapan ini? Sampean untuk apa pak menanam racun di dunia ini? Subhanallah. Yuk kita nanam madu lah di sini. Allahumma ayo pak nandur madu ning kene. Nandur sing apik ning dadapan. Sapa ngerti awake dhewe matine sesuk? Sehat gak jaminan mati akan lama. Jek muda belum tentu mati lagi suwi, pak. Ora mesti ngene-ngene iki mati kae. Kadang sing tuwek malah awet. Dene iki lho, Mak. Lebih tuh iki. Mulai kat wis kliwat. Diceluk karo Rafiq Madid, Israil, ya apa? Nah ini Pak Imam, lah Ustaz Jontok aku ini kok soal balik ini, wah disubi malah yang nom-nom lho, Madid disini Julia Perez, mati pas tampil ini, wih desa ini, sing bupati ini kentus, ini Tegal Pekalongan balik ngot wisa kresek, turun dihitung, mati. Pantes tak WA enggak dibales. Nungguyu-nungguyu lah percaya. Mati Julia Perez. Piye to? KPPS tahun 19 ini banyak yang mati. Ada sebuah caleg yang enggak jadi terjun dari tower. Mati lah. Lu buka gue lu, HP-mu lu buka, mulai HP aja HP sampai ungkal kae. Lu bojo gue HP-ne sak lemari lho. Ning gowo seret iki. Umur cocok gaul titik iki, wong e ayu katrok. HP-ne kaya ungkal basan rene sinyale diotak-otak. Ya maklum mung dadapan. Masa enggak kelingan kuih sejarah rondo dadapan? Wah! Gising-gising lah tak sejarah. Rondo dadapan ini mati nengis berjadap. Aduh. Subhanallah. Bapak ibu yang berbahagia. Nek ngamal sama nake api. Jadi lurah agak jujur deh, Allahumma. Nak kan jujur apa? Hurai sopa Allah enak lah pengen lah. Allah prek. Nah, jadi kiai agak jujur deh. Ya tahu kok, tapi agak jujur deh, Allahumma. Nek pengen duwe kiai jujur, ya duduk ae mayit kae di serban. Nek enggak tahu ngabusi. Nek Pak Lurah lah. Nek pengen duwe lurah enggak tahu ngabusi, duduk mayit kowe. Duwe jengkol gitu. Jadi dosa, tapi yo dosa-dosa ini cipta gak akeh apike ngono lho, Pak. Allahumma
bene eleke ketutup. Nek akeh apike fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi syatiratiyah. Orang yang banyak perbuatan yang baik daripada jeleknya, fahuwa fi syatiratiyah, kehidupan dunia akhirat diiringi ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma itu Pak. Lah puasa Ramadan diawali lagi tuh, mulai buku baru nanti. Makanya hati-hati puasa engkau Pak, ragate yo akeh. Puasa lek tulah tuwe. Lah wis kiai uduk kadang barus ning langgar. Wah wanawan nek darus ketok nek mung lintuh. Lah kula bar subuhan ngaji kula nek bar sopon duwe jatah ngaji ning Jamek. Masjid Jamek kuliah subuh saya memberikan. Paling setengah jam saya ngaji. Habis salat subuh saya ngaji di Masjid Jamek. Nah, nanti pulang itu udah cepet sarung, cepet baju ganti Pak Pak ya. Enggak mau tangki aku ning ladang. Cuman obat enggak tahu tak bawa pun enggak tahu. Tak tinggal. Lan gowo ya ra kuat nyemprot kok. Piye to iki? Lah goblok lu. Ngopo obat digowo nek tandang ora kuat? Kate penting budan. Mama ini ngomong bah, nanti kundurin pun siang-siang. Oke. Boleh jam 12 ya kuat lah. Akhirnya sesuk karo mamake obate cantone tangki. Aduh, ciloko iki aku. Alah aku gak nggo timbo. Bane sing dinyeduki banyu. Terus to ngobat. Megawe Pak dadi wong ojo mlintol lah. Hah? Poso iki ragate oke. Mulai ngene iki bidang rodok tuwek dingenge. Ojo ditoli kabeh, Bu. Bojo mar kok kolane debok apa? Halo. Poso iki ragate oke. Apa meneh poso rung tek wis arep bodo, ragate oke meneh. Wong wedok kok arep bodo toples rung gablek. Bingung kuwi. Rono gabruk ngene gabruk. Terus. Nyapu to main nyapu piye to pas elo gablek. Eh mangke iso diadahi kalu apa? Coba, apa gak berat, Pak? Dunia ini tempat butuh, tempat ragat, poso diragati. Poso ini diragati lebih banyak, Pak. Banyak korbannya lebih barokah dan bondok ini diraga tinggi poso Pak kuwi enggak dihisap sok ning akhirat piye to iki wedhus sing didol ke poso ben enggak ngarit nih. Halo duwene mek omah mae didol ditunggu kula karo gedang. Dari nyium nanti, nanti saya gedang. Urip neng dadapan kan bijan kan lahir ceplok neng gini. Posa yang diraka deh, peko hokpol. Hehehe hokpol. Mana nih jok minto, tadi mau Islam sing rajin. Nama ma? Kan jadi korban, bisa korban. Kan jadi fitrah, bisa fitrah. Kan jadi buka bersama ngawa kue. Kowe yang ngawa kue. Wah. Gue singkong goreng oleh gedang goreng dan lu ngapek lu singkong godok malah balik gue sate itu jan ranggade singpol meneh ranggade ke budal rangga kok balik mbriyut ya wong kene ya kodokan selamatan aja ya ini ya goblok-goblok aku masuk ya ini lo malah ngomongin wong-wong selamatan iku genduran iku afdol teng masjid. Kuwi wong pelit, Pak. Hah, jaman kuno biyen
panggane omah, undang tangga teparo slametan gendungan. Dene engko bareng ning masjid. Tapi tetep slametan ning omah. Mas kiai ning ngomong sing atuh iki duwe piye to iki? Nek masjid slametan ning wong pelit. Engko takir papat wae anake wolu jak. Balik di kawan kabeh. Ya ini yang merongos lah. Nah, ya era politik. Halo. Makane sing pat nemu gawe basa ku akeh ragate ya lho, Mang. Uripe akeh ragate bodho kuwi arek anake rumpi wis ndang ngene bapake wis salat gak iso husuk, Pak. Ban Allah Akbar. Cepet iki regane piye? Ya mama elu ndak tukane kudu. Sampai lan pirang rekangat. Ya sembrono lho. Islam itu bukan hanya akhirat semata-mata, tapi Islam agama dunia, agama akhirat. Walaupun enggak di surga enggak masalah, Pak. Yang penting enggak di neraka. Bulan ini Rambu coba caranya politik bangsa kita, politik agama kita, bandotnya politik di dalam Islam itu rajanya namanya Abu Nuwas. Abu Nuwas itu asli namanya Abu Nuwas, Pak. Asli itu juluan Abu Nuwas, jangan katakan Abu Nuwas. Abu Nuwas itu, Pak. Abu Nuwas itu Abu di bapak, Nuwas di kuncung. Bahasa Arab itu kan duwe kuncung loro, Pak. Pan ngadep ning juragane lho kuncunge udil-udil ngene. Mulane kejeluk Abu Nuwas, aslinya Abdurrahman. Namanya. Ndak enggak pengen surga, tapi enggak mau neraka. Dopangiran kula sanes alisu kok turu nanging kula mboten kiyat wonten neraka. Betul enggak? Enggak ahli swarga deh, tapi ning neraka enggak kuat. Malaikat kan bingung. Deleh ndi wong iki? Nah, akhirnya dibalik nih yang hadapan meneh. Ilailas tulil fir tausi a'la wa la aqwa ala an-naril jahili. Lah kok jam setengah luruh. Oh, jam ini larang melayunya ya banter juga. Ya mobil gue larang ya suwanal-suwanal. Dan jam umuran ya bakal jam 6. Fahli tau bantau wakfir zunubi inna kaho firut bambil adibi. Muka-muka kita semuanya enggak kena api neraka. Allahumma Allahumma. Dah bapak ibu yang berbahagia, agama kita patuhi, ingat waya jamaah jamaah, waya kerja kerja, ojo waya kerja salat, Pak. Iki to ya. Ya, wong ember sih tar supuan lho Pak Budal. Piye? Ender sok malah jam 09.00. Karep ku nyanyangane. Ning kebon iki sing isu. Allahumma. Wes salat salat, kerja kerja. Ojo wayah kerja salat. Begitu ayah sholat kerja
Duhur wayahe luhuran malah jereke jek nyengkakno. Enggak boleh kan nyengkakne jerek pojokan lho. Sampai kiamat lah jerek pojokan. Ngopo duwe ne mek pojokan. Halo. Kerja sing tenang. Ben berubah nasib, aku mau ben keragatan. Anak keragatan.